Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita di Piungan lagi, di tempatnya Pak Eko. Ada sapi 2 ekor, yang satu cerewet, yang satu pendiam. Ini cerewetnya minta ampun nih. Kalau ada orang baru, teriak-teriak dari tadi, loh. Ini kan kemarin ada teman-teman yang tanya. Ya mohon maaf ya, ini sedikit masukan ya. Mas, ada nggak sapi-sapi sapi 1 ton gitu, WA ya. Ada nggak sapi 1 ton harga 60? Saya bilang ada. Di saat itu ada kalau pas lebaran monyet. Kalau sekarang kayaknya nggak ada, aku bilang gitu. Ya oke lah ya, kita memang nyari sapi murah ya, yang murah untuk para untuk korban-korban para sultan ya. Harga 60 itu kira-kira waktu sapi 1 ton harga 60 itu di saat sekitar 2 tahun yang lalu. Malah nggak dapat ya. Mungkin 3 tahun yang lalu lah. Harga segitu ya, namanya juga orangnya nanya ya, boleh aja sih, sah sah lah. Sampean mau tanya itu harga 50, harga 40 tuh sah. Tapi yang saya pikir itu, sampean ini mempermainkan saya atau memang saya mau ajak sampean main-main gitu. Kalau peternak sampean diajak main-main saya nggak terima. Terus terang saya nggak terima kalau peternak sampean ajak main-main. Harga 1 ton kok 60 juta ya, gitu ya. Mungkin Anda enggak pemain, Anda enggak A1 atau A2, sampean itu mau makelar gitu, itu yakin, itu tanyanya sampean seperti itu tuh yakin kalau sampean tidak pemain. Kalau petoh pedagang itu juga enggak mungkin sampai segitu ya. Kalau pedagang, mau pedagang juga tahu kalau emang sapinya di harga segitu juga pasti ya dia nggak marah, tapi emosi mungkin. Ini untuk teman-teman ya, jangan sampai sapi umpamanya 1 ton sekarang itu harus minimal 90 up. Kalau memang benar 1 ton loh ya. Nggak banyak permainan di timbangan lo ya, itu yang jujur sekarang itu nyambut kerja itu. Kalau sampean nggak jujur, acur pokoknya untuk sekarang untuk main di sapi, karena buktinya sudah banyak. Jadinya kalau bisa kita saling saling support lah, jangan terlalu banyak cari sapi yang murah. Kalau pengen cari sapi yang murah ya di Australia sana. 1 ton itu paling cuma 40 juta. Tapi bawa pulangnya digendong. Gitu. Oke ya teman-teman ya. Cukup itu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.